setelah menelusuri perjalanan Kesultanan Banten yang semula berasal dari bagian wilayah kekuasaan Konfederasi Sunda Galuh Bersatu Kemaharajaan Pajajaran sampai dihapusnya Kesultanan Banten pada tahun 1813 oleh Gubernur Jenderal Thomas Temple Raffles pada masa pendudukan Inggris. Maka Sultan Maulana Muhammad Sapiuddin itu merupakan Sultan terakhir Banten. Kemudian Raffles membagi wilayah Banten menjadi 4 kabupaten, yakni ke-1 Banten Lor atau Hulu, yaitu Banten Utara yang kemudian menjadi Kabupaten Serang. Maka Sultan Maulana Muhammad Sapiuddin dijadikan bupatinya. Kedua, Banten Kulon atau Banten Barat yang menjadi Kabupaten Caringin. Dan pada tahun 1907 masuk ke dalam Kabupaten Pandeglang dengan bupatinya Raden Mas Rapiuddin Joyo Miharjo. Ketiga, Banten Tengah kemudian juga menjadi Kabupaten Pandeglang. Keempat, Banten Kidul atau Banten Selatan yang menjadi Kabupaten Lebak dengan bupati pertamanya adalah Pangeran Senjaya atau Raden Adipati Tubagus Jamil. Setelah pendudukan Nusantara oleh Inggris dikembalikan kepada kekuasaan Belanda, maka Banten pun sejak tahun 1817 oleh pemerintahan Hindia Belanda dijadikan keresidenan. Lalu sejak tahun 1926 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sedangkan peninggalan Kesultanan Banten yang berupa Keraton Surosowan pun sudah tidak utuh lagi sejak zaman kolonial karena pernah dibumi hanguskan oleh pasukan besar Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1813. Sama halnya dengan Keraton Pakuan Pajajaran, sampai tidak berbekas pun karena telah dibumi hanguskan oleh pasukan Banten masa Sultan Maulana Yusuf tahun 1579 yang didukung oleh Kesultanan Cirebon dan Mataram Islam. Sementara itu, untuk mengetahui perjalanan Kesultanan Cirebon yang semula merupakan wilayah bagian Pajajaran dan ternyata Kesultanan Cirebonlah yang telah menjadikan keadipatian Banten masa Maulana Hasanuddin menjadi kesultanan oleh pemerintahan ayahandanya yakni Pangeran Sarip Hidayatullah selaku susuhunan Jati Cirebon. Kesultanan Cirebon sendiri berdiri pada abad ke-15 dan termasuk kesultanan yang cukup disegani. Perkembangan di bidang ekonomi dan budayanya sangat pesat. Hal ini bisa dipahami karena letaknya yang sangat strategis di lintasan perdagangan dan dihuni oleh berbagai
etnis suku Sunda, Jawa, Sumatera, Arab, dan Cina, serta beberapa pedagang bangsa Eropa. Kesultanan Cirebon menjadi titik yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau dan perdagangan dunia. Akhirnya, banyak pula para pedagang menetap dan berkeluarga di Cirebon, yang tentu memberikan pengaruh besar dalam perkembangan peradabannya. Letaknya yang berada di perbatasan wilayah antara Jawa Tengah dan Jawa Barat menyebabkan kondisi Kesultanan Cirebon tidak saja sebagai pelabuhan yang ramai, tapi juga menjadi titik pertemuan dua kebudayaan besar, yakni Sunda dan Jawa, serta beberapa etnis pendatang. Berdasarkan sumber naskah Babad Tanah Sunda dan naskah Carita Purwaka Carubanagari, Kesultanan Cirebon bermula dari pedukuhan kecil di wilayah kekuasaan Ki Gedeng Tapa, ayahnya Nyimas Putri Subang Larang, selaku paman dan mertuanya Prabu Siliwangi Pajajaran. Karena tempatnya strategis, lama-kelamaan berkembang menjadi perkampungan besar bernama Caruban, yang dihuni oleh campuran orang Sunda, Jawa, serta beberapa pedagang Cina dan bangsa Arab serta etnis lainnya. Kemudian dikenal menjadi Cirebon karena profesi masyarakatnya kebanyakan sebagai nelayan dan pedagang. Selain menangkap ikan, mereka juga membuat terasi sebagai bumbu penyedap yang alami. Dalam bahasa setempat, air bekas pembuatan terasi itu disebut cirebon. Maksudnya cai dari pengolahan rebon atau udang kecil. Berdirinya Cirebon menjadi kerajaan di wilayah tanah kekuasaan Pajajaran diprakarsai oleh Sri Mangana Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang bin Prabu Siliwangi Jaya Dewata, cucunya Ki Gedeng Tapa, penguasa pelabuhan Muara Jati di Caruban. Sri Mangana Pangeran Cakrabuana adalah gelar yang diberikan Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa selaku ayahnya, karena Walang Sungsang telah mendirikan Kerajaan Cirebon. Penobatan tahta dan pemberian gelar ini konon diserahkan oleh Prabu Kian Santang selaku adik bungsunya, yang diutus ayahnya memimpin delegasi Pajajaran ke Cirebon. Oleh karena itulah Pajajaran diwariskan kepada Prabu Surawisesa, putra Prabu Siliwangi dari Nyimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda, putranya Prabu Haliwungan Susuk Tunggal, Raja Sunda Pakuan. Sedangkan negara bagian Banten atau Wahanten diperintah oleh adiknya Surawisesa yang bernama Pangeran Suro Sowan, selaku mertuanya Pangeran Sarip
Hidayatullah. Sejak remaja, Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang ingin berpetualang dan menimba ilmu sehingga diizinkan oleh Prabu Siliwangi tinggal bersama Ki Gedeng Tapa selaku kakeknya. Kemudian Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang membuat pedukuhan di daerah kebon pesisir Lemah Wungkuk, lalu mendirikan Kuta Kosan, yaitu susunan tembok bata merah tanpa spasi, yang akhirnya berwujud menjadi Keraton Dalem Agung Pakungwati, dan mulai membentuk pemerintahan di Caruban pada tahun 1430 Masehi. Meski masih salah satu ahli waris kemaharajaan Konfederasi Sunda Galuh Bersatu yang populer disebut Pajajaran, ternyata Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang lebih memilih bertahta di Cirebon sampai tahun 1479. Saat itulah Syiar Islam mulai menyebar kepada penduduk Cirebon dan sekitarnya. Pangeran Walang Sungsang menikah dengan 2 orang istri dan memiliki 10 orang anak. Istri pertamanya bernama Nyi Raja Sati dari Campa dan memiliki 7 orang anak bernama 1 Rara Konda, 2 Rara Jatimerta, 3 Rara Jamaras, 4 Nyi Merta Singa, 5 Nyi Jaya Mental, 6 Nyi Jamarta, dan ketujuh Nyi Rasamala. Sedangkan dari istri keduanya yang bernama Nyi Mas Kencana Larang memiliki 3 anak. Anak pertamanya bernama Nyi Mas Putri Pakungwati yang kemudian dinikahi Pangeran Syarif Hidayatullah selaku sepupunya. Setelah Pangeran Syarif Hidayatullah menjadi menantunya, maka Sri Mangana Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang menyerahkan kekuasaan Kerajaan Cirebon kepada Pangeran Syarif Hidayatullah pada tahun 1479. Kemudian Pangeran Syarif Hidayatullah selaku susuhunan jati merubah Cirebon menjadi kesultanan yang mandiri, melepaskan diri dari kekuasaan Pajajaran. Terpaksa Prabu Siliwangi harus merelakan Cirebon terlepas dari wilayah kekuasaannya karena pendiri dan penguasanya adalah masih anak cucunya juga. Sedangkan Pajajaran sendiri selaku Konfederasi Sunda Galuh Bersatu akhirnya sirna ing bumi sejak tahun 1579 Masehi. Sejak menjadi kesultanan, raja atau penguasa Cirebon tidak disebut sultan, melainkan bergelar susuhunan, yang artinya penguasa atau kepala negara yang sangat dijunjung tinggi harkat derajatnya. Sejak awal pemerintahannya, susuhunan jati Syarif Hidayatullah membangun
banyak sarana dan prasarana kerajaan, seperti sarana transportasi, penunjang pelabuhan dan sungai, serta memperluas area jalan di beberapa tempat yang dilakukan untuk mempermudah penyebaran agama Islam di wilayahnya. Salah satu kearifan Pangeran Syarif Hidayatullah adalah pemberlakuan pajak. Jumlah, jenis, dan besarnya disederhanakan sehingga tidak memberatkan rakyat serta digunakan dengan semestinya. Ia pun memprioritaskan pengembangan Islam dengan mendirikan masjid dan madrasah di seluruh wilayah Cirebon. Sejalan dengan hal itu, wilayah kekuasaan Cirebon pun semakin luas dengan kiprah penyebaran ajaran Islam oleh para muridnya yang mengikuti daerah bekas penyebaran Islam oleh Prabu Kian Santang selaku pamannya, yaitu mencakup daerah Sumedang Larang, daerah Ukur Cibaliung Bandung, lalu Batu Layang, Pasir Luhur, hingga wilayah yang menjadi Garut sekarang. Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1489 sebagai pusat dakwah. Letak masjid pun berada di samping kiri keraton, sebelah barat alun-alun. Di dalam Babad Cirebon disebutkan bahwa pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa itu melibatkan Raden Sepat, arsitek Majapahit, yang dibantu oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu wali songo yang mendakwahkan Islam di bagian barat Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati hidup selama 120 tahun dan lebih dari 90 tahun hidupnya dibaktikan untuk menyiarkan Islam sampai hampir ke seluruh Tatar Pasundan, Banten, dan sebagian Sumatera. Selain membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masa pemerintahan Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah, ternyata Kesultanan Cirebon banyak memiliki peninggalan sejarah yang berupa artefak, naskah kuno, peralatan perang, kereta bedni kerajaan, serta sarana peribadatan berupa pondok pesantren dan masjid. Karena sebagai kepala negara Susuhunan Jati yang sekaligus pemuka agama atau wali Sunan Gunung Jati, maka Pangeran Syarif Hidayatullah berperan penting dalam perluasan kekuasaan politik dan agama Islam. Salah satu jalan dakwah yang menjadi prioritasnya adalah pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya, sehingga Cirebon merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Oleh karena itulah, Cirebon memiliki banyak peninggalan bersejarah, di antaranya berupa beberapa masjid tua sejak Pangeran Walang Sungsang selaku pendiri dan penguasa pertama pemerintahan. Di antaranya
Selain Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ada juga Masjid Tua Syekh Birawa. Lalu Masjid Merah Pasalakan, Masjid Jagabayan, Masjid Nurbuat, Masjid Agung Kejaksan, Masjid Merah Panjunan, dan Masjid Keramat Megu. Pangeran Syarif Hidayatullah lahir di Mesir sekitar tahun 1448 Masehi sebagai putra dari pasangan penguasa Bani Israel atau wali kota Mesir Palestina bernama Syarif Abdullah dengan Nyimas Dewi Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Detik-detik wafatnya Sunan Gunung Jati dihabiskan di pondok pesantren Gunung Sembung. Sedangkan kepala pemerintahan diserahkan kepada Syekh Patahilah atau Padilah Khan selaku menantunya. Mengingat ahli waris yang akan dinobatkan menjadi penggantinya yaitu Pangeran Pasarean selaku putra mahkota dan Pangeran Sawarga selaku cucunya telah wafat terlebih dahulu. Tinggal menunggu masa dewasanya Pangeran Mas Jainul Arifin selaku cicitnya Syarif Hidayatullah.